Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semuanya. Berjumpa lagi bersama saya dalam channel Mahasis Pria. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips servis tutorial cara memperbaiki kulkas satu pintu tidak dingin. Bisa teman-teman perhatikan kulkas satu pintu tidak dingin ini mereknya Sanyo ya teman-teman. Nanti cara memperbaiki kulkas satu pintu tidak dingin ini saya akan menggunakan kondensor luar ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan kondensor luar. Kenapa saya menggunakan kondensor luar? Karena setelah saya cek fisik kelistrikan pada kulkas satu pintu ini aman, masih bagus, dan pada bagian evaporator kulkas satu pintu ini di sini bagian evaporatornya masih aman ya teman-teman, tidak ada tusukan ataupun bekas ketusuk. Dan setelah saya buka pipa hisap pada kompresor kulkas satu pintu ini, di sini setelah saya buka tidak ada freonnya sama sekali yang keluar ya teman-teman. Di sini sebelumnya saya akan mencolokin terlebih dahulu ya teman-teman kulkas satu pintu ini. Di sini teman-teman bisa lihat steker colokan kulkas satu pintu ini saya colokin, dan tang ampere pada kompresor ini hidup ya normal ya teman-teman. Di sini kompresornya hidup bergetar, dan pada bagian lampunya juga menyala. Teman-teman, di sini prediksi saya kemungkinan besar bocor kondensor ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat di sini pipa tekan kompresor ini masuk ke kondensor di dalam bagian bodi kulkas satu pintu ini teman-teman. Dan setelah saya cek fisik pun pada bagian pipa yang di luar, di sini tidak ada oli yang menetes atau bocor pada las-lasan ya teman-teman. Makanya nanti di sini saya akan menggunakan kondensor ini ya teman-teman. Kondensor ini untuk mengatasi kulkas satu pintu yang tidak dingin. Bagaimana caranya nanti memasang kondensor luar pada kulkas satu pintu ini, teman-teman bisa simak video ini sampai selesai, sampai habis. Dan buat teman-teman yang sudah hadir di channel saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, kasih komen. Untuk langkah pertama, sudah terpasang ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, sini kondensor luar ini saya sudah tempelkan pada bodi belakang kulkas satu pintu ini. Dan perlu teman-teman ketahui di sini saya menggunakan kondensor yang 10U ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa menghitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Saya menggunakan kondensor 10 ya teman-teman, 10U di sini saya gunakan. Dan untuk pipa tekannya di sini saya sudah sambung dengan pipa ya teman-teman, dan saya tekuk seperti ini. Nah, kenapa saya tekuk seperti ini? Untuk dia berfungsi agar oli kompresor di sana tidak banyak yang menaik pada bagian evaporatornya. Dan nanti, dan ini juga sudah saya sambungkan ya teman-teman. Di sini nanti saya akan gunakan untuk pipa atau filter yang di sini, nanti saya akan pindahkan di sini ya teman-teman.
Karena bagian kondensor yang di dalam sudah saya tidak gunakan, makanya saya menggunakan kondensor luar. Dan nanti di sini pipa tekan ini saya akan potong, saya akan pindahkan kepada pipa kondensor yang di sini, teman-teman. Pipa tekannya nanti saya akan pindahkan ke kondensor ini, dan di sini saya akan buka untuk memasang filter. Nanti pipa isep ini saya akan sambung kembali, dan filter ini saya akan pindahkan. Oke, teman-teman. Sudah terlepas. Nah, ini dia teman-teman, sini saya masukin di sini, nanti saya las ya teman-teman. Di sini kita sambung terlebih dahulu, kita las. Sini sebelumnya saya ganjal dulu ya teman-teman, agar ketika ya. Nah, jangan lupa untuk menggunakan kaca ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, setelah kita selesai mengelas pipa tekan ini ke bagian kondensor luar, ini steker colokan kulkas satu pintu ini kita colokin lagi ya teman-teman, untuk memastikan apakah las-lasan yang kita las di sini. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui lasasan di sini aman, kita cabut terlebih dahulu colokan steker kulkas satu pintu ini. Kemudian di sini saya akan memindahkan filter ini teman-teman. Di sini bisa teman-teman perhatikan, di sini ada filternya. Nanti saya akan pindahkan ke pipa kondensor yang di sini ya teman-teman. Langsung saja, sebelumnya ini saya akan potong terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman, saya sudah potong di kondensor luarnya. Nanti filter ini saya akan pasangkan di kondensor yang ini ya teman-teman. Untuk informasi teman-teman, apabila
teman-teman servis, teman-teman bisa mengganti filter yang baru ini ya teman-teman. Setelah teman-teman mau mengganti filter yang baru atau menggunakan filter yang lama, menurut yakin teman-teman menggunakan filter yang lama, teman-teman bisa menggunakannya. Jika teman-teman ragu, teman-teman bisa menggantinya dengan filter isi ataupun kosong. Oke teman-teman, di sini saya akan pasangan terlebih dahulu ya teman-teman. Jika di sini kurang masuk, teman-teman bisa melombangkannya dengan gunting atau nah teman-teman sudah rapi, sudah rapet. Untuk memastikannya jangan lupa ya teman-teman untuk memberi kaca di bagian belakangnya, apakah bagian belakangnya sudah rata atau belum. Nah sudah bagus ya teman-teman, ini sudah bagus, sudah rata. Sudah teman-teman, nanti setelah pentil ini kita pasang, saya akan mencoba mencolokkan terlebih dahulu kompresor kulkas ini ya teman-teman. Apakah di sini langsung saja saya akan colokin ya teman-teman. Di sini saya colokin, kita lihat apakah angin dari pipa hisap ini keluar. Nah ini teman-teman bisa lihat sudah keluar ya teman-teman, bagus. Artinya las-lasan yang kita las di sini tidak ada yang mampet dan saturasi angin yang di sini keluar ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui saturasi ataupun las-lasan di sini aman, nanti di sini saya akan melakukan flashing terlebih dahulu ya teman-teman. Saya di sini akan memflashing jalur kondensor dan evaporator yang tadi kita las di sini. Ini pipa hisapnya teman-teman, di sini pipa hisapnya kita tahan seperti ini untuk membuang kotoran ataupun sisa-sisa las-lasan yang tadi kita las, agar sirkulasi di dalam pipanya lancar dan tidak tersumbat. Oke, di sini saya flashing aja ya teman-teman, saya flashing dengan tangan karena jalur pipa atau kondensor dan evaporator di sini sepertinya masih aman. Kalaupun nanti setelah diisi freon dia mengalami problem mampet, mungkin saya akan memflashingnya dengan gas LPG ataupun freon R134 ya teman-teman, untuk membersihkan jalur pipa kondensor dan evaporator yang mengalami mampet. Nah lihat teman-teman, teman bisa lihat di sini oli ataupun sisa oli yang menempel di evaporator dia keluar ya teman-teman. Teman bisa lihat semburan dari pipa hisap ini. Nah lihat teman-teman, itu yang keluar oli dan juga olinya teman-teman, oli kompresor yang naik ke evaporator. Mudah-mudahan di sini nanti tidak mampet ya teman-teman. Ini teman-teman, di sini saya akan flashing ya teman-teman. Nah, ya teman-teman, oli dan juga kotoran.
diffuser maupun evaporator untuk membuang kotoran atau oli-oli. Proses pengisian freon harus dilakukan vakum maupun dengan alat vakum maupun vakum body. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan alat vakum kompresor ya teman-teman yang telah saya modif. Dan untuk selang warna kuning manipol ini saya sambungkan ke pentil pengisian freon ya teman-teman, untuk kulkas yang setelah kita pasangkan kondensor. Dan untuk pipa atau selang merahnya di sini saya pasangkan kepada kompresor vakum untuk mengisap freonnya. Dan di sini kompresor ini saya akan colokin saja. Teman-teman jangan lupa untuk membuka keran manipol ini agar angin yang di kondensor ataupun evaporator ini ke sedot atau ke vakum ya teman-teman. Nah, di sini saya akan colokin saja kompresor vakum ini. Teman-teman bisa perhatikan jarum manifold ini, dia akan turun dan layar sang ampere ini akan terbaca. Ini saya colokin saja ya teman-teman. Nah, lihat teman-teman, jarum manifold ini sudah pelan-pelan sudah mulai turun dan anginnya kebuang dari pipa tekan ini ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat. Oke teman-teman, untuk proses vakum body kulkas ini nanti di sini saya menunggu kisaran 30 menit sampai 40 menit ya teman-teman. Setelah 30 menit atau 40 menit nanti saya akan menutup keran manifold ini dan mencabut kompresor vakum ini, dan kita tunggu sampai 15 menit atau 20 menit apakah manifold ini jarumnya naik ke atas atau tidak. Jika jarumnya menaik ke atas berarti las-lasan yang kita sambung di sana ada kebocoran. Jika jarum manifold setelah proses vakum ini berjalan 30 sampai 40 menit, di sini saya akan mencabut kompresor vakum ini ya teman-teman. Saya akan mencabut kompresor vakum ini, namun di sini keran manipolnya saya akan tutup terlebih dahulu agar tidak ada angin yang keluar atau masuk dari
sini ya teman-teman, kita tutup terlebih dahulu. Setelah ditutup di sini, nanti colokan kompresor vakum di sana saya akan cabut dan saya akan menunggu kisaran 20 sampai 30 menit untuk memastikan bahwa las-lasan ataupun kondensor yang kita pasang pada kulkas satu pintu tidak dingin ini aman. Dan setelah keran manifold ini ditutup, di sini saya akan mencabut steker alat vakum kompresor ini teman-teman, kita cabut. Dan di sini saya akan menunggu kisaran 20 sampai 30 menit ya teman-teman, kita akan tunggu, kita lihat apakah jarum manifold di sana naik ke atas atau tetap berada di situ. Jika berada di situ tetap, maka las-lasan ataupun kondisi yang lainnya aman. Oke, kita tunggu saja sampai 2 sampai 30 menit ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita menunggu sampai 20 dan 30 menit, di sini jarum manifold pada analyzer ini tidak naik ya teman-teman, artinya menandakan bahwa tidak ada kebocoran atau buka. Ini sudah terlepas ya teman-teman. Itu bebas ya teman-teman, bisa teman-teman menggunakan freon berlian, jet cool atau sejenisnya. Untuk yang penting freonnya itu oke teman-teman, di sini saya akan melakukan proses pengisian freon ya teman-teman. Dan biasanya saya di sini kondisi kompresor pada kulkas yang akan saya isi freon, saya tidak colok. Ini saya akan memeriksa bagian yang lain ya teman-teman, kayak kondensor ataupun evaporator ya. Ini body kondensor ini sudah mohon maaf ya teman-teman, karena kondisi di luar hujan, teman-teman bisa lihat di sana hujan ya teman-teman. Jadi keadaannya pengerjaan kulkas satu pintu ganti kondensor ini saya break dulu ya tadi teman-teman, saya pindahkan karena posisinya di luar hujan. Dan di sini saya akan meneruskan kembali ya teman-teman. Di sini keadaannya jarum manifoldnya di 38 PSI ya teman-teman. Sini saya colokkan kembali steker kulkas satu pintu ini. Jadi di sini saya akan mengecek bagian filter dan juga evaporatornya di sana ya teman-teman. Dan lihat teman-teman, di sini manifold ini sudah kita akan mengecek bagian evaporator pada buka satu pintu
dalamnya ya teman-teman bisa teman-teman perhatikan di sini bunga esnya sudah mulai rata ya teman-teman, di sini sudah mulai mengkristal. Dan setelah kita udah mengetahui bagian evaporator pada kulkas satu pintu kondensor luar ini, nanti saya akan menutup kembali ya teman-teman pentil selang pada pentil pengisian freon. Oke teman-teman, itulah tips epis tutorial cara memperbaiki kulkas satu pintu bocor kondensor. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan like, kasih komentar, share, jangan lupa subscribe. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.